Halo Starji, kembali lagi bersama dengan aku, Sarah, aka Sally, dan juga... Ya udah lah, soalnya aku Tavian Fazli, kalau ketemu di jalan just call me bro! Ya, oke, nah jadi sesi kita hari ini, acara kita hari ini adalah kita akan menjawab beberapa pertanyaan related to relationship and love, ya, love and relationship, ya. So, kalau teman-teman semua sadar, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tuh ya, di Instagramnya Starji, di story-nya kita sempat ada bertanya gitu ya. Ada sesi kita memberikan kesempatan untuk teman-teman semua bertanya, memberikan pertanyaan related to love and relationship. Nah, hari ini aku dan juga Koyehu akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang berhubungan tentang love and relationship. Nah, ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan juga keren-keren dan lucu-lucu dan juga ada yang aneh gitu ya. Tapi hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita compile menjadi satu karena pertanyaannya mirip gitu ya. Jadi so tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja, dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Koyehu silakan. Oke nih, ada pertanyaan yang masuk. Kapan saat yang tepat untuk berpacaran dari sisi mental dan dari sisi umur? Jadi dua-duanya gitu ya. Kapan saat yang tepat? Jadi ngomong soal waktu di sini kan ya. Kapan? Kalau dari sudut pandang Tuhan, udah pasti waktunya Tuhan, terserah Tuhan atur. Pasti seperti itu ya, ya kan? Nah, tapi kalau dari sudut kita, kapan waktunya yang tepat? Ya, 5 menit dari sekarang juga boleh. Kalau sudah tahu kapan mau merit, gitu. Jadi gini ya, ini penting banget loh, karena konsep berpacaran itu banyak orang tuh yang kayak, ya udahlah gitu, coba dulu aja sama si A, coba dulu aja sama si B, kok lo masih jomblo sih, coba dulu aja sama ini, coba dulu. Kayak jomblo itu sebuah, apa ya, sebuah aib gitu. Dan berpacaran dan menikah sebuah tujuan hidup. Kalau tujuan hidup orang adalah menikah, Yesus adalah orang paling gagal karena dia gak menikah. Sampai mati, sampai naik surga, ya kan? Jadi bukan itu tujuannya. So, berpacaran itu bukan untuk goalnya hidup kamu, bukan gitu ya. Jadi yang pertama, siapin hidup kamu dulu. Nah, pacaran itu goalnya cuma satu, merit gitu kan. Nah, merit goalnya adalah menyenangkan Tuhan gitu ya. Walaupun dalam berpacaran pasti menyenangkan Tuhan gitu kan ya. Tapi goal dalam hidup kan pasti berpacaran untuk merit kan, bukan berpacaran kemudian untuk bertetangga kan, gak mungkin gitu kan ya. Bertetangga atau bersaudara namanya friend zone, brother zone gitu kan ya. Ya gitu. Jadi kayak misalnya kalau dari kami ini menjawab kapan siap untuk pacaran, yaitu saat kamu siap untuk merit. Ya gitu. Jadi, dan ini pertanyaan kapan siap untuk merit bukan pertanyaan yang mudah. Karena banyak banget kalau kalian lihat di TikTok, lihat di IG, anak-anak SD, ya ampun, anak SD kecil-kecil, ya ampun kecil-kecil banget, bisa bilang, halo bun, ayah lapar nih, ya ampun buset, udah anak kecil, udah bunda sama ayah, dikira siap merit, belum. Papi mami, bener. Gitu ya, jadi kayak mereka itu even belum tahu apa arti merit, apa tanggung jawab di balik pernikahan, tujuannya apa, hubungannya dengan Tuhan apa. Nah, itu setelah tahu itu jadi kita bisa mempersiapkan untuk merit. Nah, persiapan untuk merit itu dengan pacaran gitu ya. Jadi disitulah kita tahu kapan kita siap untuk pacaran, yaitu pada saat kita siap untuk merit. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa yang harus kita lakukan bila ada seseorang yang ingin berpacaran dengan kita tapi kita belum yakin? Dan sebenarnya pertanyaannya agak-agak lucu sih ya, karena gini, kalau belum yakin kenapa pacaran gitu in the first place gitu ya. Jadi buat aku, buat kita berdua ya, kalau ngeliat pertanyaan ini sih kita simple aja. Ya kalau belum yakin gak usah pacaran, gitu ya. Kasian amat kalau ternyata anak orang jadi korban ketidakyakinan kita gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak aduh, jangan menggantungkan anak orang lain, jangan menggantungkan calon pasangan kita, iya, gitu ya. Jadi ya kalau misalnya memang belum yakin ya sudah gak usah pacaran gitu loh. Jadi gak ada di sini, kita gak mengenal yang prinsip namanya kayak ya udah jalanin dulu aja kita lihat nanti gimana. Gak ada, ya. Gak ada. So before everything starts, ya kita memang benar-benar harus prepare dengan baik gitu ya. Jangan memulai ya terburu-buru, jangan memulai dengan yang salah, jangan cuman karena FOMO aja ya, cuman karena takut kayak aduh teman-teman gue udah jadian semua tapi gue belum jadian gitu ya, terus kebetulan ada yang nembak nih, gue terima aja gitu. Jangan cuman sekedar status, terus sekedar karena kita merasa kita FOMO aja sama teman-teman yang udah pada jadian semua. Mungkin bukan FOMO ya?
FOMBLO. Fear of jomblo gitu ya. Iya, bisa jadi gitu ya. Jadi enggak usah takut gitu ya. Jadi kalau misalnya memang belum yakin ya sudah, enggak usah pacaran, simply enggak usah pacaran dan jangan biarkan orang lain itu menjadi korban atas ketidakyakinan kita. Betul banget. Jadi tadi kata Ciseli itu penting banget ya. Pacaran tuh gak ada yang namanya, jalanin dulu aja. Nanti kita lihat gimana. Nih kata-kata jalanin dulu, ya dulu nih ya. Habis itu kan ada kelanjutannya kan. Kalau misalnya gak cocok ya udah. Kalau misalnya cocok lanjut gitu. Lo gila beli elektronik, garansi. Kalau elektronik garansi balik duit bisa. Ini udah sakit hati dulu, gak bisa gitu. Ini malah gak bagus gitu kan. Jadi preparation yang benar gitu kan. Ya tumbuh dewasa dalam Tuhan dulu dan lain sebagainya. And then sudah yakin berjalan. Betul. Oke. Lanjut. Yang ketiga, bagaimana cara include Tuhan di dalam relationship? Ini pertanyaannya unik nih. Bagaimana sampai pelok nih. Bagaimana cara include Tuhan di dalam relationship? Tuhan bukan aplikasi yang udah jalan HP-nya baru di-download, bukan. Jadi ini adalah kayak gini loh. Kayak aku tuh bayangin kayak kalian pernah main games, terus kemudian ada orang yang join di tengah-tengah, new player join gitu kan. Nggak kayak gitu caranya. Jadi yang di dalam relationship itu kan ada, misalnya contoh nih kita berdua nih ya, Ibu Laswardi sekarang ya, Ibu Sally dan Bapak Yehu gitu kan ya. Nah, cara men-include Tuhan dalam relationship adalah dia punya relationship sama Tuhan, aku punya relationship sama Tuhan, and then kita jadi satu, Tuhan ada di sini gitu kan. Jadi dari awal itu kita udah punya hubungan masing-masing sama Tuhan. Jadi bukan kita, jadian dulu yuk, udah jalan di tengah-tengah, tambah Tuhan yuk, emang kerupuk tambah di tengah-tengah, gak bisa gitu. Bukannya gak bisa ya, tapi kalau udah jalan dan kalian belum mengikut sertakan Tuhan, mulai ikut sertakan Tuhan dalam hubungan pribadi kalian masing-masing. Betul. Gitu, si cowok deketin diri sama Tuhan, si cewek deketin diri sama Tuhan, and then pada saat kalian berdua deketin diri sama Tuhan juga, gitu. Jadi nggak bisa kita berdua dekat sama Tuhan, pas kita lagi sendiri-sendiri kita nggak dekat sama Tuhan. Itu sama aja sama juong gitu. Tuhan biro jodoh doang, gitu kan. Tuhan setara sama Tinder gitu doang. Kalau lagi nggak cari pasangan, nggak dekat sama Tuhan, nggak pakai Tinder bisa gitu. Aduh, itu aplikasi gimana sih? Tapi anyway lah ya. Jadi Tuhan bukan add-ons. Ya, Tuhan jadi hubungan pribadi kalian dulu and then bawa ke pasangan kalian. Bukan, dalam berpasangan. Bukan nunggu lagi ada masalah dulu, baru panggil Tuhan, main cadangan nih. Gue lagi capek nih Tuhan, ayo dong masuk gitu. Ya ampun, Tuhan apa dukun? Buset, ini Tuhan itu bapak kamu gitu. Yes, Tuhan itu betul. Allah kamu, jadi dibawa dari awal sebelum kalian berhubungan. Tuh. Ya. Okay. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 4. Ada yang bertanya, gimana kita bisa tahu kalau he or she is the one? Ini I think pertanyaan ini mewakili banyak insan. Sekitar 40.000 pertanyaan lah itu, kurang dikit lah. Ya, cukup yakin pertanyaan ini diminati oleh banyak insan, apalagi terutama yang jomblo ya. Nah, jadi kalau buat yang enggak jomblo juga kurang ajar kalau nanya gini loh. Yang apa yang udah married? Tuhan, apakah ini he's the one? Lu udah meritin dia. Oke, sim. Nah, kalau dari kita berdua, kalau menanggapi pertanyaan ini adalah yang pasti yang pertama, gimana cara kita tahu he or she is the one adalah kita harus lihat orang tua kita setuju atau enggak. Orang tua kita, bukan orang tua tetangga, bukan orang tua temen. Betul. Ya, orang tua kita. Salah satu indikasinya kita bisa lihat bahwa pertama orang tua kita setuju atau enggak sih. Ya. Gitu. Yang kedua, orang tersebut membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau justru menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Ya, jadi ini kita kasih tahu beberapa indikasi dan beberapa kisi-kisi untuk kalian jadikan guidelines ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita. Yang pertama tadi apa? Orang tua setuju atau enggak? Yang kedua, orang ini tuh membawa kita semakin jauh atau semakin dekat sama Tuhan. Terus yang berikutnya, yang pasti kita harus lihat kita nih dengan calon pasangan kita sepadan atau enggak sih dalam hal kerohanian dan kedewasaan. Cara taunya gimana? Ya pasti harus lewatin proses temen dulu. Betul. Pertemanan dulu gitu. Jadi masa penjajakan itu adalah di pertemanan. Ya, penjajakan itu bukan pada saat kalian udah pacaran. Maksudnya bukan berarti pada saat pacaran kita tidak boleh melakukan penjajakan gitu ya. Dalam masa pacaran itu kita mengenal semakin lebih dalam lagi. Tapi sebelum masuk dalam pacaran, harusnya dalam pertemanan itu kita sudah start mulai
masuk dalam fase penjajakan kalau memang kita udah lihat ada beberapa poin-poin yang kayak kita rasa kok kayaknya gue klik nih sama dia, kok kayaknya kita sepadan nih ya dalam hal kerohanian dan kedewasaan, terus kita punya pola pikir yang sama, mindset yang sama, terus orang tua juga kelihatannya setuju, terus juga ternyata sama-sama dalam satu ladang pelayanan gitu kan ya. Jadi pacaran itu kita udah harus set mindset bahwa ketika kita masuk dalam fase pacaran kita sudah siap untuk mulai berpikir masuk ke dalam fase pernikahan gitu ya. Jadi pacaran bukan cuman kayak kita buat main-main. It's not just about having fun. Kalau having fun ya you just be friends gitu kan, and then have fun with other people di dalam circle pertemanan kalian gitu. So itu aja sih aku rasa ya, kayak beberapa guidelines, beberapa poin-poin untuk membantu kita dalam menentukan, dalam membuat keputusan whether he or she is the one for you. Betul gitu. Agree. Lanjut. Nah. Oh, pertanyaan kelima aku juga. Oh, kelima kamu ya? Apa nah, aja nih? Pertanyaan kelima, apa saja batasan-batasan dalam berpacaran? Ini tuh pertanyaan ini biasanya untuk orang-orang yang ingin melanggar batas padahal udah tahu batasannya apa. Betul. Biasanya seperti itu. Betul, gitu ya. Kayak aduh, skinship boleh enggak ya? Yang simpel aja deh. Coba yang simpel aja. Sebenarnya ini banyak lah ya. Maksudnya setiap orang kan punya apa namanya kayak di kepala dia kayak oh ya batas-batasnya apa aja nih gitu ya. Nah, kalau buat aku pribadi karena ini sifatnya luas gitu ya. Ada banyak orang daripada berdebat dan yang lain sebagainya. Buat aku sih untuk menjawab pertanyaan ini hanya satu pertanyaan yang aku akan tanya balik ke kalian. Ya, coba kalian bayangin pada saat kalian lagi pacaran, ya, terus if you wanna do something, terus kayak kita mikir kayak batas-batasnya apa nih gitu ya. Daripada pusing mikirin gitu, kalian coba set mindsetnya gini. Bayangin orang tua kalian ada di depan kalian pada saat kalian lagi berpacaran. Kalian bayangin Tuhan Yesus ada duduk di situ ngeliatin kalian lagi berduaan. Will you do the same thing? Menurut aku itu adalah batas yang paling pas gitu ya. You ask yourself gitu loh. Kayak you know the truth, kalian sudah belajar tentang kebenaran, firman Tuhan sudah ditaburkan. Mengenai batas-batas berpacaran, I think you better ask back yourself. Ketika if you wanna do something with your apa girlfriend atau boyfriend gitu ya, pasangan kalian gitu, kayak will you do the same thing di depan orang tua kalian? Nah itu udah cukup menjadi rambu-rambu sebenarnya gitu. Kalau misalnya kalau kalian nggak apa-apa melakukan hal itu di publik di depan orang tua, udahlah gitu kan kesannya. Nah, gitu. Mungkin tambah satu lagi ya, tambah satu rambu lagi ya. Kalau kalian ngerasa ini takut salah, mending gak usah. Betul. Gampangnya banget. Maksudnya, karena Tuhan tuh udah kasih Roh Kudus sebenarnya di hati kita untuk mengingatkan kita. So when ketika udah ada warning nih dalam hati, kayak kita sendiri gak yakin, kok kayaknya gak usah, gitu. Sama satu lagi inget, tuh kalau di depan ada orang tua kalian, ada papa mama kalian, will you do the same thing? Dan if you don't, then don't. Apalagi gitu. Tuhan yang memang ada, bukan kalau. Betul. Jadi apa namanya? Jadi mungkin tambahin dikit nih. Tambahin. Banyak juga boleh kali. Ya kan, nggak udah kenyang. Kalau udah kelanjur gimana? Ya udah bertobat selesai. Minta ampun sama Tuhan selesai. Tuh. Jangan ngelakuin lagi gitu kan? Ya udah selesai gitu. Nah batasannya saya mana? Udah jelas. Kalau udah kelewat batas, bertobat, balik, minta ampun, sudah. Yes. Jangan lakuin lagi. Gitu aja udah. Jadi nggak usah terbeban sama apapun. Tuhan udah mati buat kita. Tuhan no more udah, shame. No more shame. No more condemnation. No more condemnation. No more curse. Dan semuanya udah selesai semua. Kutuk udah dipatahkan semua. Jadi stop it. Nah, and then start jangan fresh. Lakuin lagi. Iya, gitu. Itu. Oke, lanjut. Tanya nomor 6. Nah, kok gimana cara nyelesain masalah dalam hubungan status berpacaran? Nah, ini nih. Gimana cara menyelesaikan masalah? Ingat yang pertama ya. Masalah itu biasanya tidak ditimbulkan oleh satu orang. Karena dua orang ada yang bersalah, biasanya gitu. Pasti ada salahnya. Gitu ya, misalnya nih, si A bikin masalah. Kalau si B anteng-anteng tenang-tenang aja dan menanggapi dengan kepala dingin, pasti masalah nggak jadi panjang gitu kan ya. Kalau udah panjang, nah jodohnya bermasalah gitu kan. Kayak misalnya contoh nih, ini contoh, mungkin aku denger quotes dari Dad ya, dari our senior pastor kan ya.
Iya benar-benar. Jadi gini, perselingkuhan itu bukan penyebab retaknya rumah tangga, retaknya berpacaran, bukan? Gitu. Itu adalah efek. Justru itu adalah efek karena berpacarannya gak bener, karena nikahnya gak bener gitu misalnya. Jadi kayak ada sesuatu di situ, and then itu efeknya jadi keluar. Jadi setiap kayak ibaratnya kalau papiku dulu ya, dulu bilang kalau kecelakaan di jalan raya itu gak mungkin ada yang satu bener banget, satu salah banget, itu gak mungkin. Dua-duanya pasti ada salahnya. Gitu. Nah, jadi sama. Jadi yang pertama itu, ingat dulu itu, kamu gak merasa lebih bener dari yang lain. Tuh ya. Yang kedua, ingat kita itu dengan pasangan kita itu satu tim. Bukan tim A, tim B, cerdas cermat, bukan kayak gitu gitu kan. Bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ih, kayak pantun ya. Remanya dapet loh. Jadi kayak bukan lomba-lomba gitu, bukan. Justru ini once kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dua-duanya kalah. Once kita bisa melewati masalah ini, dua-duanya menang, dua-duanya tambah kuat. Mindset kita itu adalah kita satu tim. Yang pertama itu ya, itu yang kedua deh. Nah, yang berikutnya, satu tim itu terdiri dari siapa aja? Ya, tadi ini balik ke pertanyaan yang sebelumnya nih, yang nanya gimana cara include Tuhan dalam relationship. Nah, ini sama nih, dalam satu tim ini tuh ada aku, ada istri atau pasangan atau pacar gitu ya berarti ya, sama Tuhan. Jadi setim tuh isinya bertiga. Setim bukan isinya cuma berdua, bertiga gitu. Jadi di situ doa itu penting. Gitu. Once kalian itu sedang mungkin belum bisa ngomong ya karena masih masalah lagi bergejolak, bergecamuk gitu kan, berdoa. Gitu ya, itu mendidih penting banget. Mendidih di hati, mendidih itu lagu jadul banget, tua banget. Gitu kayak kayak apa namanya? Itu doa dulu gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah gak usah kalau lagi panas gitu malah ngajak debat. Gak usah argumentasi-argumentasi itu yang gak penting keluar dari mulut kalian. Kenapa? Karena by logic aja gak ada barang dingin yang keluar dari kompor panas. Gak mungkin. Gak ada barang dingin yang keluar dari kompor panas. Walaupun kalian, nih aku udah tahu nih, ini anak-anak ini pinter banget soalnya. Es krim goreng gimana kok es krim goreng? Gitu. Ya luarnya tetap panas gitu kan. Tuh es krim udah dingin dari luar gitu kan. Ya. Tetap aja kalau misalnya dari yang panas keluarnya panas. Paling gak anget gitu kan. Nah jadi gak mungkin ada sesuatu yang dingin yang keluar dari yang panas. So dinginin kalian pikiran kalian dulu, doa dulu, udah dingin and then talk. Berbicara, komunikasi itu penting banget karena jangan expect kalian punya pacar nabi yang tahu, yang Tuhan langsung ngomong selalu gitu ya. Ini aduh, misalnya ya maksudnya kayak ya kita harus ngomong supaya orang lain tahu apa yang di pikiran kita. Kalau nggak ngomong jangan expect orang tahu. Jadi komunikasi itu penting banget. Nah kalau belum solve gimana? Udah semuanya tuh. Satu di kamarnya pak, belum solve gimana? Nah ini Ask for help, bener gitu ya. Kalau friend gitu kan, artinya friendnya itu siapa? Mentor, leader kalian, orang tua kalian. Ingat, orang tua kalian mungkin tidak ada di tim ini, tapi dia supporter kalian juga. Jadi ya, kalau misalnya gak di support ya jangan juga kan. Tapi ini kan udah di support, udah pacaran, jadi supporter kalian. Pah, mah, ini gimana sih kita kan ya. Terus kemudian ke Cici Koko Mentor, ini gimana sih? Nah, mereka bisa dengan pasti kepalanya dingin kan dan udah full of the word of God gitu kan. Jadi bisa masuk ke situ dengan berbagai ayat meluruskan kita semuanya dan mendamaikan kita. Gitu. Jadi bimbing kita lah. Gitu. Lanjut. 7. Nah, ini kalau ada teman laki-laki, yang ini mah. Nah, kalau ada teman laki-laki menyatakan perasaannya ke kita, tapi kitanya enggak suka sama dia, gimana? Cara nolaknya gimana? Ya pertama kalau gak suka ya jangan dipaksa gitu kan ya. Ini berlaku buat cewek sama cowok lah gitu kan ya. Nah kalau mau nolak gimana baiknya? Ini sorry aku agak gak terlalu jago di begini karena gak pernah ditolak sih. Gak tahu tapi anyway yang pertama itu ya. Yang paling penting itu adalah apresiasi dulu. Ya karena tidak mudah untuk menyatakan cinta. Betul kan? Saya udah mengumpulkan keberanian kecuali Playboy ya kan, udah ada ya udah obral gitu kan. Nah, tapi kalau enggak itu susah. Jadi diapresiasi dulu, oh thank you banget kamu udah berani untuk menyatakan perasaan kamu ke aku gitu ya. Nah
Tapi mungkin di depannya kalau mau nolak biar lebih smooth, kayak dulu aku pernah bawa di Star One, jangan aku kamu, just call him bro. Selesai, men. Jadi kayak, bro, thank you banget ya, lu udah nyatain perasaan ke gua, thank you banget udah mengeluarkan keberanian gitu. Tapi sorry, kelihatannya enggak dulu deh gitu ya. Dan jadi ada apresiasi and then sorry, itu penting gitu ya. Enggak apa-apa, sorry, minta maaf walaupun enggak salah, enggak apa-apa sih sorry, buat meredakan gitu kan. Nah, yang terakhir yang penting adalah jangan ngasih harapan gantung. Bro, katanya gue belum bisa sama lu deh, soalnya gue mau fokus belajar. Mungkin kalau udah lulus sekolah, ya elah, digantungin 3 tahun kalau sekarang masih SMA kelas 1. Ya digantungin. Nanti kalau udah lulus kuliah, digantungin 4 tahun. Jangan, jangan, jangan. Jadi mending kalau no, ya udah, nggak dulu ya bro ya, gitu ya. Thank you ya, sorry, selesai, gitu. Jadi lebih smooth, say thank you, say sorry, and then jangan gantungin orang, gitu. Tuh. Ya, lanjut ke pertanyaan 8. Kenalin ke orang tua dulu baru jadian, nah, atau jadian dulu baru kenalin ke orang tua? Kalau dikenalin duluan tapi gak disetujuin gimana? Nah kalau buat aku dan juga Koyehu, kita nih harus minta restu dulu gitu loh sama orang tua. Meskipun itu adalah pacaran, ya kalian, karena mindset yang mau sama-sama kita bangun, pacaran itu bukan untuk main-main. Ya. So when you go into a relationship with someone, even though judulnya masih pacaran, tapi you have to know bahwa itu adalah it's a serious relationship, ya. Yeah? It's not a relationship yang buat main-main. So that's why dari awal ke orang tua itu posisinya harusnya ya idealnya adalah sebelum kamu jadian, betul, sebelum kamu go to the deeper relationship with someone, ya kenalin dulu ke orang tua gitu loh, minta pandangan orang tua seperti apa, nah, gitu ya. Jadi jangan tahu-tahu udah jadian baru kucuk-kucuk datang ke mami, papi, mama, papa, ini pacar aku gitu. Jadi kayak cuman numpang info aja gitu ya. Terus maksudnya orang tua gimana gitu kan. Jadi apa namanya, kalau dari kita akan minta gitu ya istilahnya untuk kita semua nih, kalau misalnya memang ada case seperti ini adalah sebelum pacaran ya memang kenalkan dulu kepada orang tua, yeah, gitu ya. Jadi bukan cuman kasih info tapi minta restu. Nah kalau tanya kok kayaknya kok ini banget ya gitu, maksudnya emang itu apa namanya, kayaknya teman-teman tuh banyak kan juga kayak cuma numpang info aja ke orang tua, atau bahkan banyak yang backstreet dan segala macam gitu kan ya. Kasih video ini ke teman kamu tadi. Nggak, tapi ada satu cerita di Alkitab yang sebenarnya relate dengan pertanyaan ini. Kalau misalnya teman-teman semua ingat cerita tentang Yakub, ada yang ingat cerita tentang Yakub? Yakub waktu itu datang ke Laban. Pamannya. Datang ke Laban untuk meminta anaknya menjadi istrinya. Ya, jadi nggak yang kucuk-kucuk bawa Rahel, Laban. Om Laban. Oh ya, udah om. Kurang ajar. Kan kalau Amerika begitu. Oh Laban gitu ya. Laban okay, gitu okay, kan. Okay. Ya. Ngomongnya om, kita pacaran, om kita mau nikah gitu kan, kayak kalau aku jadi si Laban sih kayak gitu kan. Tapi itu penting banget loh. Apa? Jadi kayak apa namanya? Jangan yang namanya jadi gini. Kalau misalnya kalian udah suka sama orang, ngomong dulu sama papa mama. Iyalah. Tunjukin fotonya, ini loh ganteng gak mah? Ini ganteng apa? Tapi gitu memang kan, memang gak bisa dipungkiri. Kadang kayak kita gak semua orang tua bisa seperti itu gitu ya. Maksudnya kita juga gak mungkin kita ada sesuatu yang kayak ya maksudnya setiap anak muda ya di zamannya itu memang kita mengalami ada satu fase di mana kayak nggak semua hal kita bisa bicarain ke orang tua memang gitu. Tapi at least gitu ya, you let your parents know, atau kalau misalnya memang enggak ya, you let your mentor atau your leader gitu. At least you let your parents know that he is exist. Berarti kayak gitu, bawa ke obrolan kalau misalnya bisa lah, tapi nggak perlu ngomong suka dulu. Orang tua pasti udah bisa nge-sense ya, anak gue lagi jatuh cinta nih, betul, gitu. Betul. They were young once, so they know it, gitu kan. Jadi ya, sama seperti Alkitab juga mengajarkan bahwa kita untuk honoring and obeying the parents. Jadi kalau misalnya orang tua juga nggak setuju, ya then back off. Betul. Gitu ya, maksudnya nggak harus maju gitu, karena ayatnya tuh jelas di Alkitab dikatakan bahwa taatilah orang tuamu. Yeah. Gitu ya, it's not just kayak permisi sama orang tua, betul, tapi taatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Gitu, jadi
Kita juga mau taat dengan firman Tuhan yang berkata untuk kita menaati orang tua. Jadi kalau orang tua gak setuju ya then don't go. Ya, benar. Dan kalau misalnya kalian bilang, itu kan contohnya Yakub, Ci. Itu kan contohnya Yakub kok. Ada contoh yang lain enggak? Ada contoh yang lain semuanya perjodohan. Kalau mau pilih yang mana? Ya, di Alkitab semua perjodohan, kecuali Yakub nih yang minta sama Laban. Yang aku ingat. Tapi biasanya perjodohan semua gitu. Adam sama Hawa aja dijodohin sama Tuhan gitu kan. Jadi, ya udah, jadi kalian ini mau pakai cara yang perjodohan lewat orang tua juga. Atau yang Yakub izin dulu ke orang tuanya juga gitu kan ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa komitmen yang tepat dalam sebuah hubungan? Nah ini pertanyaannya agak aku jujur pas pertama baca juga agak bingung sih ya. Ya kita doa puasa dulu nih. Apa pertanyaannya ini? Apa komitmen nih? Yang tepat dalam sebuah hubungan. Ketika memasuki sebuah hubungan itu aja udah sebuah komitmen. Betul. Gitu kan. Terus kayak ditanya komitmennya yang tepat apa gitu. Nah sekarang berarti pertanyaannya kita harus balik. Pada saat sebelum menjalani hubungan, masing-masing dari kalian gitu ya, kalian dan pasangan itu sudah punya tujuannya belum in the future mau ngapain gitu ya. Jadi kan kita di dalam hubungan ini kan gak cuma sekedar senang-senang aja, gak cuma sekedar kayak oh ya biar ada status aja gue pacaran, oh ya ini biar cool, oh ya ini biar keren, oh ya biar gue gak sendirian aja, oh ya enak aja kalau ada punya pacar gue kemana-mana gak sendiri, ada yang bayarin, ada yang apa gitu kan ya. Kayak maksudnya kalau pertanyaan ini bisa muncul artinya kita harus kembali lagi kepada titik awal bahwa sebenarnya apa sih tujuan kalian dalam membangun sebuah hubungan sampai akhirnya bertanya gitu. Karena komitmen itu akan bisa dibuat, maksudnya kita akan bisa berkomitmen terhadap sesuatu gitu kan. Nah sesuatu itu kan sebuah tujuan ya. Ketika kayak misalnya kita punya tujuan pengen kurus gitu kan. Ya kan? Oh komitmennya apa? Ya nggak, misalnya komitmennya nggak boleh makan malam, komitmennya harus berolahraga gitu kan. Itu kan komitmen yang tepat untuk menuju kepada satu tujuan. Jadi kalau misalnya kalian sendiri nggak tahu komitmen yang tepat apa, go back to the start and then ask yourself tujuan kalian tuh apa sih dalam membangun hubungan? Emangnya apa sih gitu? Ketika kalian sudah membuat tujuan yang jelas dalam sebuah hubungan, kalian dengan pasangan gitu punya tujuan yang jelas, aku rasa komitmen yang akan kalian bangun itu adalah komitmen yang tepat. Karena kalian sama-sama sudah sepakat dari awal, oke, kita masuk dalam hubungan, kita punya visi yang dari Tuhan seperti ini, kita punya tujuan seperti ini, kita punya calling dari Tuhan yang seperti ini gitu. Jadi ketika kalian sudah set the clear goal, kalian set the clear clear apa ya bilangnya? Tujuan lah. Ya tujuan lah ya, goal tujuan lah. Yang jelas lah gitu pokoknya intinya. Visi yang jelas, tujuan yang jelas, ya komitmen kalian yang kalian buat bersama itu juga aku yakin adalah komitmen yang tepat kalau memang tujuannya sudah jelas. Betul. Dan kalau misalnya belum jelas tujuan pacaran apa, pacaran tujuannya cuma merit, nggak ada pacaran tujuan buat happy-happy, nggak ada. Nah tujuannya merit apa menyenangkan Tuhan, jadi ujung-ujungnya tujuan berpacaran itu menyenangkan Tuhan. Gitu ya, dan mungkin dikit deh, komitmen yang tepat itu tadi udah jelas sama Cisarah, Nah, tapi yang penting adalah tindakan yang tepat terhadap komitmen. Karena komitmennya udah tepat, tapi kalau kitanya nggak mau komit ya sama aja bohong. Ya, jadi kita sendiri harus komit. Ya, dan satu lagi aku mau tambahin. Komitmen itu adalah untuk orang yang sudah dewasa. Nah. Ya, kita nggak akan pernah bisa... Kayak gini kan, dalam sebuah hubungan tuh kan melibatkan dua orang ya. Jadi komitmen kan nggak mungkin cuma aku doang sendiri, nggak mungkin Koyehu doang sendiri gitu ya kalau dalam hubungan. Kita bertepuk berdua sebelah sama, tangan dong itu. Iya, kita nggak mungkin kayak gitu gitu kan. Jadi semuanya masing-masing party gitu ya, party kayak oleh bahasa legal banget gitu ya. Jadi masing-masing individu itu punya kewajiban untuk memenuhi komitmennya gitu loh. Jadi kita nggak mungkin bisa expect sebuah komitmen out of kids. Betul. Betul. Ya, komitmen itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa. So make sure you both are mature enough to go into a relationship. Ya. Sip. Oke, pertanyaan terakhir aja ya, deh. Pertanyaan terakhir ya, ini. Kalau nah ini pertanyaan ini unik nih. Pertanyaan soal relationship, ya kan? Tapi pertanyaannya kalau misalnya memilih untuk melajang seumur hidup, kalau pertanyaannya ini tidak mau punya relationship. Gimana gitu kan ya? Bisa enggak? Pertanyaannya bisa enggak lo ya? Ya kalau aku sih bakal nanya balik. Nanya balik. Lu bisa enggak gitu kan? Paulus juga nanya balik gitu. Jadi ini pakai dasar ayat nih ya. Karena pertanyaannya begini, pertanyaan aneh-aneh begini pun udah dijawab di Alkitab loh. Wih, mantap banget. Paulus tuh bilang gini, Paulus kan gak married ya. Dia bilang,
alangkah baiknya kalau semua orang tuh seperti aku. Gitu. Karena kalau misalnya orang itu married, punya pasangan, pasti perhatiannya terpecahkan gitu. Kalau misalnya kita sendirian, kita fokus melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi pada saat kita udah punya pasangan, pasti ingin menyenangkan pasangannya. Paulus bilang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tidak sanggup menahan hawa nafsu gitu ya, ya udah lebih baik menikah. Seperti itu. Jadi itu udah jelas banget di Alkitab dijelasin seperti itu. Lebih baik memang enggak menikah. Kenapa lebih baik enggak menikah? Karena kita fokusnya ke Tuhan, enggak terpecah. Betul. Buat anak, buat istri, buat suami, tidak terpecah seperti itu. Ayatnya ada di Alkitab gitu ya. Bukan aku yang nulis, Paulus yang nulis atas hikmat Tuhan, gitu kan ya. Nah, kemudian tapi kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kan? Ya udah. Merit gak apa-apa, itu pun tidak berdosa. Karena Tuhan juga pengen kita betul, untuk berpasangan. Betul. Jadi di perjanjian baru tuh Paulus tulisnya gini, menikah baik gak? Baik. Tidak menikah baik gak? Lebih baik. Jadi sama aja dua-duanya baik. Betul. Jadi dua-duanya yang penting menyenangkan hati Tuhan dan tidak berdosa. Yes. Pintar. Gitu. Sip. Ya, gitu I think itu aja ya pertanyaan kita untuk sesi Love and Relationship Talk hari ini. Mungkin nanti kita bisa adain lagi ke depannya kali ya gitu. Boleh. Ya. Nanti kita bisa open lagi another questions kalau misalnya setelah melihat talk yang hari ini tuh teman-teman kayak malah muncul bercabang banyak pertanyaan baru. Kalau gitu. Gini sih, kalau gitu gitu kan. Iya gitu kan. Jadi aku rasa topik ini tuh topik yang selalu menarik dan relevan di setiap generasi ya, gitu. Ya betul. Across generations. Jadi kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut lagi, mungkin boleh DM ke Instagram Starji gitu, nanti ditampung untuk kita jawab lagi. Mungkin nanti kita akan bikin the next session lagi gitu ya. Atau kalau simply teman-teman mau nanya langsung sama kita berdua juga boleh, mau nanya ke leader yang lain juga silahkan gitu ya. Karena memang topik ini sekali lagi kuatakan memang topik yang menarik dan selalu relevan untuk kita semua. Yeah. Gitu ya. Topik yang menarik dan mendorong orang untuk bertanya lagi. Betul, gitu. Gitu ya. Oke, I think itu aja dari kita hari ini. So, see you guys in the next session. Bye-bye. Bye-bye. Halo Soldiers, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam Starji News bersama aku, Imelda. Yuk, kita simak beberapa informasi untuk minggu ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali join dalam Starji Online Service, kalian akan mendapatkan welcoming gift. Caranya gampang, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram kita, yaitu starji.zain. Informasi berikutnya, Starji juga mengadakan Starji Night Prayer. Itu diadakan setiap hari Kamis pukul 8.30 malam via Google Meet. Bagi kalian yang mau join, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram kita @starji.zain. Dan gereja kita juga mengadakan Morning Prayer. Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi via Zoom. Bagi kalian yang mau join, kalian bisa langsung saja DM untuk linknya ya. Informasi berikutnya, jangan lupa setelah ibadah ini kita ada home. Bagi kalian yang belum join dalam home, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram kita ya. Informasi berikutnya, yaitu kita akan menabur benih mujizat. Yuk sekarang semuanya kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau menabur Tuhan. Berkati Tuhan, tangan yang memberi Tuhan maupun tidak memberi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur. Demikian informasi Starji News minggu ini. Have a great service. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami ya Tuhan. Engkau telah membawa kami Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau disenangkan, Kau ditinggikan Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Amin. Yuk teman-teman, kita sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini berkata, ajarku berdiam. Kita mau sama-sama sering-sering ya teman-teman, spend time sama Tuhan. Yuk.
Ajar kami untuk selalu berdiam dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Dan lebih dalam lagi Tuhan, kami membawa hati kami untuk terus mengasihi Engkau Tuhan senantiasa Bapa. Deeper in love with you, Jesus. To.
yes Jesus. Yes Jesus, kami mau terus memilih Tuhan untuk mengasihi Engkau. Untuk terus ya Tuhan meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Jesus Lord, we thank you.
kehidupan kami. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, katakan mengenal-Mu Tuhan. Dan menyembah Engkau Tuhan. Hati kami terbuka Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan siapapun yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, berbicara ke dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yo, what's up Star GFM? Christopher Tapi Hero di sini, senang banget dapat kesempatan kembali bisa memberikan isi hati Tuhan. Masih di seri Transformation, ya, part of the Transformation series. Dan kali ini bakalan ngomongin tentang iron sharpens iron. Besi menajamkan besi. Maksudnya apa tuh, Kak? Ada beberapa hal yang aku rindu teman-teman bisa catat ya. Karena ini penting banget berkaitan dengan istilah besi menajamkan besi ini. Satu ayat yang powerful ada di Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, salah satu ayat yang gue pakai juga di wedding gue. Karena gue percaya salah satu cara Tuhan untuk mengubahkan kita ya melalui juga relasi kita dengan orang yang terdekat. Dan gue gambarin istri gue sebagai orang terdekat gue, karena kita dari dua dijadikan satu oleh Tuhan. Dan hari ini bakal ngomongin tentang itu teman-teman, betapa relationship kita with others, dengan orang lain, bisa dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasi, untuk mengubahkan kita. Ya, Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, Amsal sederhana ini menggambarkan prinsip Alkitabiah yang penting. Ya, Tuhan mengharapkan kita untuk hidup dan melayani dalam komunitas orang percaya lainnya. Ya, dan Tuhan juga ingin agar kita membangun hubungan yang penuh kasih dan bertumbuh bersama dengan orang lain.
Ini ada beberapa hal yang aku rindu bagikan. Ada beberapa ayat yang aku rindu kita buka bersama di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 mencatat pentingnya ya untuk kita hidup dan melayani dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ayatnya bilang dengan sederhana, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, walaupun nggak bisa ketemu sekarang. Ya, masih secara online kayak gini, tapi ini pertemuan. Ya, ini sebuah kebersamaan untuk mencari Tuhan bersama-sama dan melayani bersama-sama, beribadah bersama-sama, walaupun masing-masing. Ya, ini satu yang unik, artinya kita harus hidup dalam komunitas orang percaya. Ya, di 1 Tesalonika 2 ayat 8, 1 Tesalonika 2 ayat 8, dikatakan seperti ini, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Artinya rela membagi hidup kami sendiri juga dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ya, salah satu ayat yang mengagetkan saya ketika saya baca Alkitab dari depan ya, dari Kejadian, ketika Tuhan menciptakan, telah selesai menciptakan semuanya, dan dia nyatakan bahwa semuanya baik, bahkan sangat baik. Ada yang nggak baik loh. Apa? Manusia seorang diri saja. Ayat ini nggak melulu bicara tentang jomblo, ya nggak melulu bicara tentang asmara, karena hubungan kita antar sesama manusia nggak melulu asmara, teman-teman. Ya, ada keluarga, ada pertemanan, ada persahabatan, ada hubungan kerja, dan teman sekolah, dan segala macam, teman pelayanan. Dan ya, jadi nggak melulu asmara. Itu artinya kita nggak boleh hidup tanpa komunitas. Ya, kenapa penting? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, proses membantu orang lain membutuhkan hubungan yang positif. Sebelumnya dalam pasal yang sama, teman-teman bisa buka di Amsal 27 ayat 6. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Dikatakan bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, kita tahu konsep ini benar, artinya apa? Kalau yang benar-benar teman kita, emang orang yang benar-benar dekat sama kita, harusnya dia berani untuk menegur kita. Ya, itu istilahnya kayak memukul dengan maksud baik. Teguran kerap kali emang nggak enak datangnya. Bener nggak, kita nerimanya pasti nggak enak, tapi itu maksudnya baik karena teman kita peduli, makanya dia tegur kita, bener nggak sih? Tapi seorang lawan atau orang yang culas, ya, yang berusaha menjatuhkan kita, mereka mencium secara berlimpah-limpah. Ya, mentalnya penjilat, maunya ngomongnya yang baik aja tentang kita, padahal sebenarnya nggak mau membuat kita bertumbuh. Dia pengen membuat kita terlena dalam ya keapa adaannya kita, ya keseadaannya kita. Apa adanya itu baik, tapi seadanya itu nggak boleh, teman-teman. Ya, jauh lebih baik menerima nasihat Tuhan atau bahkan kritik yang membangun dari seseorang yang kita kenal, seseorang yang kita tahu mengasihi kita, dan seorang yang kita tahu peduli dengan kita, daripada apa mendengarnya dari orang asing yang cuma kenalan biasa. Ya, pasti teguran jauh lebih baik datangnya dari orang-orang yang kita tahu peduli sama kita. Jadi kalaupun datangnya terlalu keras tegurannya, kita nggak akan cepat sakit hati. Kita tahu bahwa ini orang sayang sama saya, dia peduli sama saya, makanya dia bawelin saya, kalau seperti itu ya. Kita tahu bahwa orang yang menasehati kita memiliki maksud baik. Teman memang terkadang melukai kita dengan nasehatnya, dengan tegurannya. Tapi kita dapat memahami dan menghargai maksud mereka. Kita tahu motivasi di baliknya, pasti hati yang terlalu peduli. Sebaliknya ciuman dari musuh rasanya hambar, dan kita bisa membayangkan liciknya kemunafikan mereka. Benar nggak? Ya, satu ayat yang mengingatkan kita sekali lagi, besi menajamkan besi atau orang lain ada di hidup kita, orang-orang terdekat kita, itu tujuan ilahi untuk mentransformasi, mengubahkan kita seperti yang Tuhan mau. Ini poin pertama, kalau teman-teman suka catat, poinnya judulnya real relationship. Kata real depannya please diganti kata real atau yang sebenarnya, hubungan yang sebenarnya. Hubungan-hubungan yang Tuhan izinkan ada di dunia ini dirancang untuk mentransformasi kita juga. Tuhan bisa pakai sesama manusia yang ada di sekeliling kita untuk mengubahkan kita menjadi yang seperti Tuhan mau. Oke, yang kedua, poin kedua. Ya, teman-teman yang suka nyatet, poin kedua adalah brother atau sister keeper. Jadi Amsal 27:17, tapi kali ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini tertulis seperti ini. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ya, seperti baja mengasah baja, demikian pula manusia belajar dari sesamanya. Artinya apa? Kita membutuhkan hubungan dekat dengan orang lain yang kita percayai dan hormati. Ya, untuk memberi mereka persetujuan untuk mengidentifikasi atau menemukan area-area lemah mana dalam hidup kita, dan kemudian mereka bisa punya akses untuk menegur kita. Seperti yang tadi kita bahas di poin pertama. Ya, dan membantu kita untuk
membereskannya kalau udah tahu masalahnya. Oh, lu sebenarnya aduh lu tuh terlalu gini, harusnya tuh gini. Dia juga menolong kita, bukan cuma sekedar kritik-kritik enggak jelas ya, tapi kritik yang membangun. Karena ada upaya untuk memperbaikinya, membantu kita untuk memperbaikinya. Ya. Disebut bahasa kerennya adalah prinsip akuntabilitas. Ya, accountability. Harus berarti bahwa percakapan yang bermanfaat dan nyata tumbuh dari hubungan yang sehat dan penuh kasih dan saling membangun. Ya, jadi kita harus punya penjaga ya, seperti brother atau sister keeper yang ngejagain kita. Karena gini teman-teman, ada alasan kenapa disebutnya blind spot. Because you and I cannot see it, cuman orang lain yang bisa lihat. Diri kita sendiri nggak bisa lihat, makanya blind spot. Dan kalau ada orang lain, itu apa ya, untungnya ada orang lain, bener nggak? Untungnya ada, gunanya ada persahabatan, gunanya ada teman-teman yang deket. Karena mereka punya akses untuk melihat titik buta kita dan mereka punya... Kita beri akses sebagai brother atau sister keeper. Mereka yang jagain, apa ya, watch our back lah kalau bahasa Inggris saya bilang gitu. Yang ngelindungin kita. Bahkan dari diri kita sendiri, mereka bisa menegur kita, dia punya akses itu. Ya, poin yang ketiga teman-teman. Adalah apa, ide tentang yang namanya sparring partner. Sparring partner ini kayak di paling umum biasanya tinju. Tapi kalau lu main futsal juga kadang gitu, kayak suka tanding, namanya tanding sparring. Ya, kayak latihan tapi sambil tanding gitu. Dan artinya apa? Tujuannya dari sparring partner atau sparring tanding sparring tadi adalah apa? Biar dua-duanya ini saling mengasah. Dua-duanya belajar untuk saling menajamkan berarti. Karena emang itu idenya kan? Di Amsal 27 atau 17 tadi, benar gak? Besi menajamkan besi, orang menajamkan orang lain. Artinya berisi sebuah tindakan penajaman, benar gak? Ya tujuannya dua-duanya harus makin tajam, bukan salah satu doang. Kalau satu-satu doang berarti ini bukan besi, ini cuma kayak buat... kayak kikir untuk mengasah gitu biar tajam. Enggak, dua-duanya tuh besi, jadi sambil digini-giniin biar dua-duanya makin tajam. Ya idenya adalah sparring partner. Makin canggih, makin ahli, makin kuat, makin melatih diri. Ya. Sederhananya apa? Seorang dapat dipakai oleh Tuhan untuk membantu yang lain. Tuhan bisa pakai sama manusia sekali lagi, khususnya orang-orang terdekat kita. Ya. Kedua potong besi yang tadi harus bekerja sama untuk mencapai maksud yang diinginkan. Itulah tujuannya, teman-teman. Ya, kedua benda itu perlu diasah, makanya dipertemukan. Ya, di somehow bisa dalam satu sphere influence, satu pertemanan bisa di lingkup itu, lingkup pertemanan. Hubungan tidak pernah satu arah, hubungan di antar pribadi yang menghormati Tuhan dirancang untuk membantu kedua belah pihak ya bertumbuh dalam kedewasaan seperti Kristus. Makanya kalau hubungan yang enggak membantu kita bertumbuh itu namanya hubungan yang toxic, benar enggak? Toxic relationship lagi ngetren sekarang. Ya, tapi hari ini gue gak mau bahas itu, gue pengen bahas tentang hubungan yang penting, hubungan yang saling mengasah. Dimana kita memproses, gak melulu nyaman, tapi demi kebaikan. Karena gak ada yang bertumbuh di zona nyaman, teman-teman. Zona nyaman itu enak, tapi gak ada yang bertumbuh di situ. Right? Kita harus ketemu sahabat-sahabat yang bisa membawa kita, bukan membiarkan kita dalam ke seadanya kita, dia akan menantang kita untuk menjadi lebih baik. Ya, kayak sparring partner. Ya. Sekali lagi, hubungan tidak pernah satu arah, hubungan antar pribadi yang menghormati Tuhan dirancang untuk membantu kedua belah pihak bertumbuh dalam kedewasaan seperti Kristus. Penajaman ini harus datang dengan keinginan yang tulus ya, untuk membantu orang lain dan dalam prosesnya menerima beberapa masukan yang mengarah pada peningkatan pribadi juga. Jadi bukan cuma satu orang nasihatin satu orang, terus tapi keduanya bisa saling berinteraksi sehingga saling menajamkan. The idea is sparring partner. Ya, seperti itu teman-teman. Poin ketiga, ini kedua sebelum yang terakhir berarti ya. Ada dua poin lagi, yang ini yang ketiga. Gue pengen belajar cepat aja biar teman-teman, karena ini ide yang sangat sederhana kok. Ya, artinya kita harus belajar percaya emang orang-orang di sekeliling kita yang ada untuk kita berinteraksi dalam relationship, ini tujuannya juga untuk mentransformasi kita. Yang ketiga, dalam proses penajaman, ketika saling menajamkan teman-teman, kita harus memiliki ears to hear. Ya, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah mendengar, kata Tuhan Yesus. Ya. Prinsip ini bekerja sama dengan yang sebelumnya tentunya. Tentang si sparring partner sama relationship yang tadi. Ya. Kedua belah pihak harus menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Tetapi untuk membangun konsep itu ada langkah tambahan. Ya, setiap kali seorang berteman baik dengan tulus ingin membantu kita. Ya, setiap kali seorang teman baik dengan tulus ingin membantu kita bertumbuh dan mereka benar-benar menginginkan yang terbaik untuk kita, maka sangat penting bagi kita untuk bisa menerima nasihat, saran,
atau kritik mereka yang membangun dengan hati yang rela. Itu yang disebut orang yang punya telinga untuk mendengar. Karena kuping ini harusnya telinga untuk mendengar, bukan cuma cantelan pajangan biar nggak kelihatan aneh ada kupingnya. Bukan. Ya, karena ada orang yang punya kuping doang tapi nggak dipakai. Dia nggak punya kerelaan untuk mendengarkan nasihat, saran, apalagi dikritik. Waduh, nggak rela. Tapi kita mesti ya teman-teman ya, kalau kita mau diuntungkan dari semua relationship kita di dunia ini, kita mesti punya telinga untuk mendengar, ears to hear. Dan yang terakhir tentunya yang nggak bisa absen dalam transformasi adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya kita balik lagi ke intinya sebenarnya. Karena buat saya transformasi ini dikerjakan pertama oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Baru berikutnya lewat semua relationship, relasi yang ada di sekeliling kita, orang-orang lain. Tapi mainly, utamanya, itu adalah melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Kapanpun seorang teman yang baik dengan tulus ingin membantu kita berkembang, ya, dan jelas bahwa mereka benar-benar menginginkan yang terbaik untuk kita, maka sangat penting bagi kita untuk menerima nasihat, ya, kritik yang membangun dengan sikap rela dan menerima apa yang mereka ingin beritahukan kepada kita. Itu poin yang sebelumnya, tapi ini akan connect. Kenapa? Karena Alkitab pun dengan apa memiliki itu kurang lebih rasanya seperti itu. Kayak lu dinasehatin ketika lu baca, benar gak? Dikoreksi, ya. Tuhan dapat menggunakan luka seseorang, teman, untuk mempertajam kita, artinya pengalaman dia, atau bahkan nasihat dia yang mungkin terlalu keras rasanya buat kita, tegurannya. Tapi Tuhan bisa pakai itu, teman-teman. Ya, memotivasi kita, tadi menantang kita untuk menjadi lebih baik, ya, dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas hidup kita. Dia kasih tahu bahwa ini tuh pasti, nanti lu mesti bertanggung jawab atas pilihan lu sendiri, lu gak bisa terlalu manja. Ya, pasti dia akan ada orang-orang yang berani ngomong gitu dan punya akses, kita beri mereka seperti sparring partner kita. Ya, namun kemenangan sejati dan kemajuan abadi, ya, eternal, apa aku bilangnya, progress, kemajuan yang abadi, hanya datang dari Tuhan sendiri. Melalui siapa? Melalui apa? Firman-Nya. Ya, kita ke beberapa ayat terakhir, teman-teman. I won't be long, maybe just 15 minutes. I take 15 or 16 minutes of your time. Karena ini idenya sederhana banget. Ya, sederhana dan tapi powerful. Ya, kita harus belajar menghargai teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Orang tua kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman sepelayanan kita, siapapun, bahkan teman-teman online kita, sekarang semuanya lagi serba online. Kita harus bersyukur kita punya mereka yang bisa, apa ya, dengan berani tegur kita, nasihatin kita. Karena peduli, bukan karena sok pinter, paling benar sendiri, berasa yang paling suci, enggak, bukan itu. Ya. Ibrani 4, ayat 12, ditulis seperti ini. Firman Allah itu hidup dan aktif, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menembus bahkan hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Itu menilai pikiran dan sikap hati. Ya, artinya berbicara tentang pikiran dan sikap hati, si sendi dan sumsum ini. Ya, lebih tajam dari pedang bermata dua, artinya apa? Ketika kita menegur teman kita, menasihati teman kita pakai firman Tuhan, itu juga pertama juga buat kita. Ya, artinya dua-duanya harus bertobat. Makanya aku sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah pun kerap kali harus menyadarkan diriku sendiri bahwa this sermon right here is for me first, then for you all. Ya, khotbah kita, khotbah itu harus pertama buat yang ngomong dulu, baru buat yang dengar. Pedang bermata dua, nusuk ke sana dan juga nusuk ke sini. Ya, nah itu penting, kayak iron sharpens iron, dua-duanya harus dipertajam. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan seperti ini. Seluruh kitab suci diilhami oleh Allah dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk koreksi, untuk pelatihan dalam kebenaran. Ya, agar abdi Allah atau hamba Tuhan menjadi cukup diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Terjemahan lo mungkin agak berbeda, tapi intinya adalah itu, teman-teman. Sekali lagi, Alkitab diilhami oleh Tuhan sendiri. God breathe by God, ya, dinafasi oleh Tuhan sendiri. Ini firman Tuhan sendiri, teman-teman. Firman Tuhan sendiri. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh menyadarinya bahwa Tuhan tuh sayang sama kita, makanya dia nasihatin kita. Makanya dia tegur kita, dia koreksi kita, dan firman Tuhan, melalui firman Tuhan lah Tuhan melakukan hal itu. Dan mirip sama apa? Sama fungsi dari teman-teman tadi. Ya, tapi ini apa? Tuhan sendiri yang menegur kita. Nah, kalau kita nggak punya ears to hear, ya, bahkan firman Tuhan, ya, kita mau dikasih teman sebijaksana apapun juga pasti nggak akan diuntungkan, bener gak? Karena kita ya dablek, nggak bisa diomongin, kayak keras kepala gitu loh.
Ya orang ini, aduh, susah banget diomongin ini orang, stubborn sekali. Ya, tapi aku berharap Roh Kudus bantu kita untuk menyadari bahwa tidak baik manusia seorang diri, dan Tuhan anugerahkan ya orang-orang di sekeliling kita untuk memampukan kita menjadi hamba Tuhan yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik yang dari Tuhan, benar gak? Ya, untuk bertumbuh, ditransform, diubahkan menjadi sekali lagi anak-anak Tuhan yang lebih sesuai dengan predikatnya anak Tuhan gitu loh. Masa anak Tuhan tinggal aku kayak anak setan, benar ya? Ya, dan lewat firman Tuhan lah Tuhan mengerjakan hal itu. Ya, tapi juga apa, lewat sesama kita, sama manusia teman kita, orang tua kita, ya, kakak mentor, youth pastor di gereja kita, gembala gereja kita, teman-teman sepelayanan kita. Ya Tuhan bisa pakai orang-orang itu, teman-teman. Di Filipi 2 ayat 5, aku akan tutup dengan ini dan satu ayat lagi nanti terakhir sebagai pengingat. Ya betapa kita harus bersyukur buat orang-orang yang ditempatkan di sekeliling kita dengan tujuan Tuhan mentransformasi Anda dan saya. Karena berubah itu memang salah satu cara untuk, salah satu upaya Tuhan memang untuk merubah kita. Karena gini, kita diterima apa adanya bukan terus untuk jadi alasan gak memperbaiki diri. Kita diterima apa adanya biar kita bisa diubahkan menjadi seperti Kristus. Untuk tujuan itu ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya ada firman Tuhan di tangan kita yang bisa kita baca. Dan ada teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Filipi 2 ayat 5. Satu ayat yang powerful tentang the power of community. Ya bahkan the power of ada orang-orang di sekeliling kita. Benar gak? Filipi 2 ayat 5 bilang gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Garisin kata-kata dalam hidupmu bersama. In a community then. Yang bukan sendirian. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dari ayat yang sederhana ini, in konteks aku mau coba jelasin bahwa gini, idenya adalah sederhana. Ya pikiran dan perasaan Kristus hanya bisa di-obtain atau didapatkan ya di dalam komunitas. Di mana kita saling menajamkan, saling memproses. Pertamanya mungkin kayak, aduh gue gak habis pikir ada orang kayak gini. Di gereja lagi. Dari begitu sampai akhirnya kita saling belajar untuk saling mengerti, saling memahami, memaklumi, memaafkan, menasehati, ya berdoa, mendoakan, menolong. Nah disitu lama-lama akhirnya kita sampai kayak penerimaan kita akan mereka berubah dan orang itu yang diterima juga pelan-pelan berubah menjadi lebih baik. Ya akhirnya kita bisa bilang kayak ya emang orang yang kayak gitu kok, tapi gue percaya dia bisa jadi lebih baik. Ya makin lama kita makin bisa bearing with one another, bener gak? Bearing itu bertahan dengan satu sama lain. Dan itu salah satu perintah di Alkitab juga soalnya teman-teman. Dan di sini aku tutup dengan ayat terakhir. Ya, satu ayat yang tertulis dengan sederhana. Sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Teman-teman, di tengah pandemi, di tengah salah satu kesukaran hidup yang paling sukar yang pernah manusia alami. Ya, pandemi itu pernah terjadi beberapa kali per beberapa ratus tahun gitu ya. Tapi ini di era kita terjadi yang seperti ini. Berat sekali kita menjalaninya, tapi bersyukurlah kalau teman-teman masih punya, ya kalau lu masih punya orang-orang terdekat yang gak kemana-mana, yang temennya bukan cuman pas lu senang ada di situ, pas lu hura-hura ada di situ, pas lu lagi punya banyak ada di situ, pas lu gak punya apa-apa ya pada cabut. Ya itu teman-teman yang gitu udah kacangin aja lah, itu bukan teman beneran itu. Ya itu teman-teman bohongan, tapi teman sejati teman-teman, sahabat sejati. Bahkan ini hubungannya dipererat jadi persaudaraan di dalam kesukaran. Ya ayatnya bilang gitu kan. Sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi kalau lu masih punya teman-teman di dalam kesukaran, orang-orang yang masih bertahan bersama dengan lu, bersyukurlah. Ya karena lu diberkati sama Tuhan. Karena orang-orang itu ada untuk membantu kita semua bareng teman-teman lu dan gua untuk ditransformasi oleh Tuhan untuk tujuan kerajaan sorga. Dan itu aja sih pesan gua hari ini ya tentang the beauty of punya orang-orang di sekeliling lu. Kalau lu belum punya komunitas, bisa join. Ya bisa join sama Starji. Ya bisa join, bisa cari di sekeliling yang paling dekat ya. Dan karena gini kita nggak bisa sendiri, teman-teman. Sebelum dosa masuk loh, Tuhan yang bilang tidak baik manusia seorang diri. So, get involved, terlibatlah. Ya carilah komunitas, berkomunitaslah. Ya syukuri teman-teman lu yang masih ada bahkan di dalam saat kesukaran lu, bersyukur lu punya saudara bukan cuma teman. Right? Dan itu tujuannya kita, khususnya persaudaraan rohani, saling menajamkan, biar kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yuk, let me close us in prayer. Thank you buat waktu lo, mudah-mudahan ini memberkati dan sederhana ya. Sekali lagi, God bless. Kita berdoa bentar yuk, bersyukur Tuhan buat saat yang indah ini, kami bisa ambil bagian terbaik, duduk di bawah kakimu, mendengar isi hatimu. Dan kami bersyukur buat firman yang telah ditaburkan, yang keluar dari mulutmu, berasal dari hatimu.
Kami percaya firman yang ditabur gak akan kembali sia-sia, tapi mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa, biar Roh Kudus tetap berbicara, bahkan ketika hambamu sudah berhenti berbicara, sehingga firman ini bisa jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk membuat kami bertahan di dalam semua proses menghadapi teman-teman kami, karena kami tahu mereka juga anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami untuk mengubahkan kami, to transform us seperti yang Kau inginkan. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk ketabahan, penghiburan, hikmat, sehingga kami menyadarinya bahwa kami harus bersyukur memiliki mereka, bukan terganggu, ya bukan menutup diri, tapi justru membuka diri kami untuk lebih lagi saling berkomunitas, saling lagi mengasah besi, menajamkan besi manusia, menajamkan sesamanya. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amen. God bless you, gengs. Stay safe and healthy. Bye-bye. Thank you guys udah join di Stardew Online Service. See you at home. When night is falling, when fear is coming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. To me.